dari masyarakat. Berikut ini gambar video pelayanan yang akan kami tampilkan hanya dapat diputarkan satu kali saja dan tidak dapat diulang. Supaya kami masyarakat merasa aman dan damai. Baik, silakan calon gubernur nomor 1 untuk menjawab pertanyaan tersebut. Waktu Anda 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Apabila rakyat atau pegunungan mempercayakan Jontalo dan Mes Mahul jadi gubernur dan wakil gubernur, langkah kami untuk mencegah jaminan hukum seperti di dalam program unggulan kami, jaminan keamanan, jaminan hukum, kami akan lakukan penegakan hukum seperti situasi kerjasama yang baik akan kami lakukan dengan aparat kepolisian, aparat pemerintah dalam Satpol PP dan aparat TNI juga. Oleh karena itu kami akan membentuk garnisun yang selalu akan menjaga, menciptakan situasi kedamaian, dan kami libatkan rakyat. Keterlibatan rakyat kami akan membentuk untuk menjaga kota itu. Kami akan mengangkat juga penertiban orang tidak sekolah tinggi. Kami angkat mereka menjadi satuan polisi keamanan rakyat itu sendiri. Karena itu kita akan juga mendanai, membiayai juga untuk jaminan keamanan. Karena itu masyarakat jangan ragu, pilih Jontalo dan Mes, pasti jaminan keamanan akan nyaman 1000%. Jones mulai taruh tunggu adat, agama, dan pemerintah. Budaya kita mulai letakkan membangun Papua Pegunungan ini. Terpanggil untuk melayani dan bukan untuk dilayani, dan menghapus air mata masyarakat. Ingat tanggal 27 November 2024. Datang ke TPS untuk memilih, mencoblos nomor urut 1, Jones.